Alright guys, welcome back to my channel guys ya, IGTV Family. Nah di sini kita mau main Mobile Legends Adventure dan kali ini kita berada di ID-nya Reversal. Di sini kita mau cari Luna Amara guys ya, tapi kita dari kartu faction sama kartu bonus guys ya. Karena kemarin ini waktu kita gacha si Luna Amara ini kelupaan guys ya, masih ada ini guys. Oke kita ambil Martial aja guys. Ya. Mudah-mudahan dapat satu Luna Amara guys. Yes, dapat guys. Lumayan. Ya, jadi bisa awaken. Oke, kita lanjut lagi guys. Lanjut apa stop ya? Lanjut aja kali guys. Oke. Lanjut ya. Di sini juga ada banyak nih guys ya. Kemarin habis gacha-gacha itu lupa ambil bonus yang di sini nih guys ya. Kita ambil di Martial aja guys. Ya. Lumayan, nah ini ada banyak bonus meteor nih ya guys. Oke. Belum dikasih ya hero-nya. Luna Amara. Oke. Siapa tahu bisa dapat dua lagi guys ya, bisa awakan satu gitu loh. Hanabi. Oke, ada Clara. Hayabusa, ayo. Lapu-lapu, sudah dapat dua ya lapu-lapu. Nana, oke, mayanlah Nana. Ruby, ya sudah mentok juga guys. Ini semua hero sudah mentok guys ya, soalnya hybrid. Retail. Oke, Nimbus. Lapu-lapu, teman-teman. Luna Amara lagi dong. Hanabi banyaknya Hanabi. Ah, lem guys. Oke, terakhir kayak ini. Gilong. Oke. Dan ini dari gacha guys. Yang lain resource-nya enggak digacha guys. Cuma ngambil bonus-bonus aja. Oke, dan kita langsung aja Luna Amaranya bisa kita awaken kan guys. Mantap. Ya. Oke, ini apa lagi nih? Oh, ini tadi. Ya. Oke. Luna Amaranya. Oke, bentar. Awaken ya guys, lalu Luna Amaranya. Nah apakah punya Orly dia guys? Oh enggak punya guys. Oke. Kalau dia punya Orly makin bagus ya guys ya. Coba. Oke, enggak punya di sini, guys. Maksudnya enggak punya stok ya, tapi kita bisa ambil bonus. Bisa ada ambil bonus, cukup sih ambil bonus, guys. Kita ambil aja kali ya. Karena lumayan, guys. Ini Amara ini bisa nambah-nambah skor di minus trial ya, guys, buat nambah reward kita. Oke kita ambil aja bonusnya guys. Coach Amara ini tap 90 ya. Ini 90 berarti bisa dapat 5 nih ya. Berapa nih betul ya 5 ya. Oke 1 2 3 4 Oh ya 5, 6 guys. Dikit lagi. Lima ya. Oke kita butuh 4 lagi nih. Ada enggak sini? 3. Oke berarti kita ambil 1 aja guys ya. Supaya dia bisa level 2 Orlenya.
Olehnya kalau level 2 itu oh ini guys. Oke. Kalau level 3 level 3 lebih bagus lagi sih guys ya, tapi nggak cukup juga. Nggak cukup, kita cop sisa 2 bonus. Kecuali kita gacha-gacha lagi. Ini apakah kita bisa gacha lagi? Apakah bisa guys? Oke, jembatan Nexus Hero untuk free player. Oke, dan pemulaan ini tips ya. Kalau kalian free player, nah langsung ke game teman guys. Oh bisa nih guys, bisa guys, bisa guys. Nah kita ambil bonusnya guys. Nah jadi ini kita keluarkan aja ya, kita keluarkan dan kita ambil bonus lagi sini, bisa guys. Oke. Nothing quite beats the thrill of raiding tombs. Ah. Ini lumayan nih, guys. Jadi nanti bisa mantep ini damage-nya di sini, lumayan lah, walaupun ya pasti kalah sama yang lainnya, yang lain punya tuh sudah di atas Woken 2, guys. Ya, set turret. Kita nggak ngarep bisa turret ya, tapi ya paling enggak kita bisa di sini bisa masuk top 10 ya guys ya. Ini kita kalah top 10 karena yang lain punya amarahnya GG webret guys ya. Oke ini, oke ini sudah oke amarah. Oke, jadi Orle level 1 tuh udah bagus ya guys ya. Di level 2 lebih bagus lagi, level 3 lebih bagus lagi. Kita langsung aja. Oke, The Morcell ya, ini game lain guys, dia sudah enggak main Mobile Legends Adventure ya. Nah, ini guys ya. Oh, bisa dapat banyak guys. Oh, tembus 190 guys ya. Oke, apakah bisa tembus 190? Oh, saya bisa guys. Oke, tembus ya. Oh langsung tembus ya guys. Oke langsung nomor 8. Nah lumayan. Oke dapat lagi ini. Oke lumayan. Oke. Karena ini guys ya, kalau kalian lihat ya, ini kita rank 8 ya. Ini lumayan ya. Kalau kita bisa pertahankan makin lama makin naik kan, ini lumayan. Selisihnya 500 500 500 tiap minggu loh ya. Kita ajar lagi guys. Ini sebenarnya Gilong ini juga harus dikasih glory game ya. Tapi di sini Gilong enggak begitu gede ya guys ya, damage yang dihasilkan ya. Nanti kalau kita lihat ya, Amara ini lumayan damage-nya. Setelah dikasih Orle lebih jatuh lagi. Kalau ada glory game lebih mantap lagi guys, kalau ada glory game ya guys. Oke. Okay. Ya, nah guys ya, Amara loh damage nya guys ya. Kalau Gilong ini enggak gitu, walaupun kita kasih glory game itu enggak beda-beda jauh lah guys, enggak beda jauh. Jadi kalau kita bonusnya itu kita kasih ke Gilong, bonus dari sini kasih ke Gilong itu kayak aduh kayak buang-buang sih guys ya, mending cari free aja guys ya. Kok ke Gilong, kenapa kita takutnya nanti malah tiba-tiba Gilongnya nggak bisa dipakai lagi guys ya. Nah itu kan wasted banget ya kalau nggak bisa, karena kemarin kan kita pakainya Hayabusa. Oke, namanya ada yang bilang Hayabusa sama Gilong mana bagus bang ya, di situ ya Hayabusanya masih lebih jelek daripada Gilong guys. Kalau kalian lihat ya, Gilong Hayabusa itu nah sudah pink malahan guys ya. Kalau kalian nggak gitu percaya ya, kita coba ya pakai Hayabusa. Hayabusa ini pakai sword ya kali ya, karena aja ini swordnya udah nambah critical juga sih. Kita coba ya.
bisa kita coba guys. Ada yang bilang pakai gilong, pakai Hayabusa lebih bagus ya. Kalau menurut saya sih pakai gilong lebih bagus daripada Hayabusa guys. Kita lihat apakah apakah lebih bagus. Lebih bagus sedikit guys ya. Oke, lebih bagus ini karena mungkin ya sama-sama Hayabusanya ini guys, pink ya guys ya, karena gilongnya mungkin jauh ya bedanya. Oke, di sini terbukti Hayabusa masih oke lah ya. Jadi kalau kalian punya Hayabusa, nah kita namanya dikit loh guys, namanya damage-nya si Hayabusa ini tidak banyak sih ya, tapi nambahin yang lain yang dapat tapi hasilnya lebih bagus ya. Oke, kita coba lagi guys. Oke, kita coba lagi, coba lagi, coba lagi. Tapi kalau sama-sama pink itu bagusan gilong sih guys. Apakah ini bagus Hayabusa? Kita lihat dulu, kalau memang bagus Hayabusa ya kita pakai Hayabusa dong ya. Oh, bagus Hayabusa sih guys. Ya. Kalau posisinya gini kita kasih ini, coba guys. Apakah lebih bagus ya? Apakah staff sama sword mana lebih bagus guys? Karena staff ini kan ada damage-nya mantul-mantul ya, mantul-mantul, ada kritikalnya juga. Oke, bagusan pakai sword guys. Dan posisinya mungkin bagus di bawah aja guys ya. Lumayan nih guys, dapat rank 5 ya. Oke. Tampaknya itu dulu deh guys ya untuk video kita kali ini ya. Jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol like-nya, jangan lupa di-share dan di-subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye bye.